dipersembahkan oleh Rio, bagaimana sih cara membuat ini menjadi industri yang lebih baik? Punya ide-ide nggak dari Rio? Kayaknya saya tuh punya mimpi seperti apa untuk budaya Batak, dibuat apa di sekitar Medan atau di Toba atau apa? Pinginnya sih memang kalau bisa nanti suatu saat gitu, Sumatera gitu atau Sumatera Utara pada khususnya dan di daerah Danau Toba itu menjadi satu tempat yang tidak kalah dengan Bali. Dulu saya pernah bertemu dengan seseorang ingin menjadikan itu sebagai destinasi di mana tempat itu menjadi tempat seperti performing art, semuanya ada di situ. Juga ada makanan, fashion, ada musik, gitu, tarian dan sebagainya yang dijadikan sebagai tontonan dan tempat turis untuk melihat apa yang sedang hits atau yang sedang terus berkembang di sana. Nah kalau... Ibu, kan bolak-balik nih Bukit Tinggi, Jakarta, Padang, Jakarta. Itu Ibu melihat nggak bahwa sekarang nih anak-anak muda sekarang sebenarnya punya potensi yang lebih besar daripada yang dulu. Cuma mungkin apakah ada satu mekanisme khusus untuk menggerakkan mereka untuk menjadi gerakan yang sangat mencintai budaya Minang itu sendiri? Barangkali ini juga sama dengan pendapat Pak Rio tadi, sebetulnya juga harus ada turun tangan pemerintah gitu kan. Kalau sekarang kita sediakan tempat, sudah sarana kita sudah ada, semuanya ada, tapi kadang bantuan itu hanya kita ya dari apa namanya performance yang kita adakan. Jadi kadang-kadang itu juga sangat menyulitkan kan. Tapi dalam sekarang ini mahasiswa dan remaja di Sumatera Barat itu sudah mulai cinta dengan apanya. Karena kita sering diundang ke luar negeri itu kan. Kalau dulu kita ke Eropa itu selalu the best ya di Prancis. Sehingga kita diundang 4 kali ke sana. Wow. Jadi mulai. Pak Oki, mungkin Pak Oki punya harapan ke depan. Artinya pengembangan budaya Aceh akan seperti apa yang jadi mimpi Pak Oki? Saya keinginan saya satu aja, bahwa seni Aceh itu tidak hanya dicintai dari orang Aceh, tapi orang lain juga senang dengan apa seperti tari-tari dari Minang, dari Bali, dari mana-mana itu orang dicintai orang juga. Ya saya sebagai orang Aceh pingin juga begitu gitu. Dan sekarang timbul alhamdulillah di mana-mana adalah kesenian Aceh itu, di Jakarta apalagi, di luar negeri juga ada. Di mana-mana yang sudah sudah pergi mereka ada itu. Apa sih yang kalau menurut kalau misalnya harus dipilih nih misalnya yang menjadi highlight dari budaya Aceh kalau kita promosi para wisata kan harus ada yang kita jagokan, itu apanya sih yang lebih ini di Aceh? Kesenian ini ada dua yang paling ini orang tentang tarian duduknya itu, yang dibilang orang saman itu sebenarnya bagi saya sebenarnya orang Aceh saman itu menari sebenarnya. Pak di musliman malamnya kan ya, di mana orang menari malam ini, entah itu saman gayo, entah itu ratuhdu, entah saman musikat atau sedati atau pu atau apapun tarian itu Aceh itu namanya tetap saman sebenarnya tarian ya. Nah kalau yang duduk itu namanya sebenarnya apa? Tarian duduk itu kalau orang Aceh barat selatan itu ratuhdu namanya, yang berdiri ada sedati, ada pu, ada macam-macam juga gitu. Nah jadi kalau dilihat lagi itu sekarang banyak sekali kekayaan seni Aceh yang sebenarnya orang belum tahu. Karena melihatnya orang, saman dan sedati kayaknya itu yang jadi orang lihat ya. Tapi menjaga tradisi ini harus kita jaga dengan baik, itu aja. Yang salah kita benarkan, yang sudah bagus kita tingkat lagi prestasinya. Mungkin yang terakhir Rio, dengar-dengar mau ada penampilan ini di GIK. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa agar bisa datang ke sini juga nanti. Semua yang melihat acara ini, tanggal 14 Mei 2017 itu hari Minggu jam 3 sore akan ada pertunjukan teater musikal Batak namun dalam bahasa Indonesia. Jadi buat yang non Batak pun bisa dapat mengerti dan menikmati pertunjukan tersebut. Judulnya Sinamot. Sinamot itu tuh artinya kalau dalam bahasa Batak adalah mahar atau mas kawin. Oh, mas kawin. Ya, mungkin kalau untuk orang-orang non Batak tuh mikirnya di mana-mana juga ada begitu ya gitu. Cuma kalau di budaya Batak ini ada sesuatu yang unik yang harus diangkat.
karena itu menjadi hal yang sangat kontradiktif sekali sampai pada saat ini juga, karena seakan-akan ketika seorang pria ingin menikah, dia harus membayar si wanita. Jadi buat para kaum wanita tuh merasa apakah mereka sekarang seakan-akan sebagai sebuah produk yang diperjualbelikan. Dan itu sesuatu yang harus tidak bisa ditolerir sampai detik ini. Nah, yang mau diangkat itu adalah Sinamot, Harga Sebuah Cinta. Satu kalimat yang menarik dari musikal tersebut adalah, kalau Tuhan yang memberikan cinta kepada manusia, kenapa manusia yang harus memberi harga? Lagi terima kasih Bu Sofiani, Pak Marzuki, dan juga Rio. Dan pemirsa, akhirnya saya Yofi Dianto undur diri, cinta budaya, cinta Indonesia. Tapi sebelumnya kita saksikan tari piring dari Sanggar Ibu Sofiani. Dipersembahkan oleh